Oke guys, selamat datang kembali di channel The Explorer. Kita akan kembali melanjutkan game ini. Kita collect bom kolektor, pengumpul bom. Lanjut ya dari video sebelumnya. Alur cerita utama ya, atau quest utama. Kita sebagai pengumpul bom gitu maksudnya, ngumpulin bom. Ya di cerita sebelumnya ini ya, Carlito atau kakaknya Isabel yang tadi perempuan itu berencana untuk meledakkan seluruh mall ini. Yang menjadi masalah adalah tidak hanya sekedar ledakan, tapi ledakan itu bisa memicu terjadinya penyebaran virus ya ke udara dan sampai keluar kota. Oke, kita harus cegah. Halo? Bisa, Isabel? Bisa dengar aku? Bisa. The time bomb should be located inside the several truck parked. Monitor is look like a split 5 location. Transport the bomb by hand. Hurry the maintenance tunnel. Kita ke terowongan gitu. Jadi ada bomnya berdasarkan pemantauan Isabel dari monitor, disebar kakaknya itu ada di 5 tempat yang berbeda. Di truk kita harus ambil dengan tangan sendiri. Yuk bergegas. Ada waktunya ya, ada batas waktu yang bar hijau itu, kotak hijau, kotak kuning, sorry. Kita ke kanan. Ada 5 lagi ya. Jadi ini segera. Kemana ya arahnya? Sana ya arahnya. Kita bawa makanan nggak? Kita bawa makanan deh, agak ngeri kayaknya nih. Soalnya quest utama, ntar gagal masalah lagi. Oh, nggak kena lagi. Lanjut, kita mau ambil makanan kok, santai aja. Bawa stok makanan dulu, terlalu banyak stok senjata daripada makanan. Mungkin. Ini di double supaya lebih powerful jus ya. Alright. Ya. Pedang udah ada. Ke kiri kayak keluar ya. Oh ya, kita belum makan ya. Sorry, sebentar aja. Itu ada satu titik. Walaupun nanti di perjalanan bisa aja juga. Oke. Okay. Hey, ngapain Pak di situ? Di perjalanan bisa aja kena juga. Kena lagi ya. Waduh. Rame juga ya, berisik. Ya, mereka masih ada ya di ujung sana tuh. Mondar-mandir. Naik truk. Kita agak menghindari mereka kalau bisa. Ke pinggir-pinggir. Ada suara lancet. Oh, kita. Jam menunjukkan pukul sekian gitu ya. Halo? CD shop? Definitely in trouble. A woman in... Ada quest yang lain ya, tapi itu nggak begitu penting dibanding mengumpulkan bom ini. Masalahnya kayak lebih serius nih. Dan quest utama. Masuk ruangan itu maksudnya? Ramai ya. Wah, kita belum kesini ya sepanjang permainan. Awal, sejak awal. Oh.
ada motor. Ada motor. Motor besar ya. Oh, ada mobil juga. Motor aja kayaknya. Lebih fleksibel kayaknya manuver. Sorry. Loading. Oh, ada barricade. Kanan. Wah, ini tunnelnya nih maksudnya. Wah, oh, ada suara Isabel lah itu. Kiri sini maksudnya. Mana Isabel? Kayaknya banyak ya, bercabang gitu loh terowongannya. Untung ada motor, kalau nggak ada kayak apa nih jalan kayak gini. Kiri. Oh man. Kalau nabrak terus juga motornya bisa meledak ya. Jadi harus milih-milih juga kalau bisa. Ini. Iya nih. Ini truknya ya. Yang dimaksud. Kita periksa truknya. Ada bomnya. Ini ada 5 kayak gini ya. Ini bersihin dulu nih si. Menyebalkan. Op op. Ayo cepat. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa diklik. Ada tombol lah. Iya ini mau coba. Oke bisa dibuka. Dapat satu. Mana lagi? Padat banget, gimana mau lewat? Kalau nggak pakai motor. Wah bercabang-cabang ya. Sini. Dan nggak nyasar. Kanan. Oh shit. Ini cukup cepat ya. Kita perhatiin waktunya aja yang ada kotak kuning. Kiri. Kita jalan yang tadi. Ini panahnya kesana ya. Oh itu dia. Oh oh. Ledakan. Oh itu Carlito ngelemparin bom. Arah. Carlitonya ngelemparin bom. Kita pesan ledak, bukan ledakan bom ini. Dia ngejar kita. Nah tuh dia udah. Mati dia harusnya. Darahnya mati dia. Kita belum sempat ngumpulin. Wow. Semua baru dia diganggu. Kecelakaan dia. Pantesan meledak-meledak dilemparin. Walau waktunya masih banyak ya. Wow, wow, wow. Masih tembak di sini lagi. Situasinya nggak pas nih. Oh, hati-hati pak. Alright. Si Brad kejar Carlito ya. Kita disuruh ngumpulin bom. Lagi tugas. Hati-hati pak. Bahaya. Aduh, motornya. Ah, di sana. Sayang banget. Motornya mudah-mudahan harusnya ada. Mana tadi? Sana ya? Kok kita ada di tengah-tengah sana? Parah sih ini. Kita nggak tahu arahnya kemana. Arahnya sih ke belakang ya. Tapi saya merasa masih ke depan sana. Nah ini aja. Oke, peta. Kita ada di tempat yang tepat nggak?
depannya ini nggak ada tandanya bom yang ini ya. Oke, jadi di depan kita nggak ada apa-apa ya. Harusnya ada 4 tanda tanyanya kalau benar. Nggak ada juga kan. 1, 2 beda. Nggak tahu kalau ada bomnya apa enggak, petanya aja. Di depan tuh bungkir ya. Harusnya sih ada sih yang tadi ya. Sempat kita ambil. Mudah-mudahan motornya masih ada. Bombnya ini agak renggang sih, lumayan juga. Ya tuh truknya. Bukan yang tadi kan, beda. Tuh, mereka rame banget nih. Oh. Aduh. Cukup lah. Motor yang nggak ada dong. Masa jalan kaki. Wah, kapaknya udah kedip-kedip lagi. Sheh. Penuh banget. Parah. Tadi nggak sepenuh ini sih. Ah, gokil. Maju terus. Parah sih. Wah, langsung kedip-kedip. Kedip-kedip semua. Mana nih kita ngelawan bos? Kalau ada bos lagi. Itu nggak padat nih depan. Wah, saya nggak nyangka kalau dua-duanya ini kedip-kedip ya si. Sekarang kita ikutin panahnya deh. Shit. Berat. Aduh, kita harus minum. Harus makan ini ya. Kasih tempat kayak buat makan. Ya, sini. Minum ya, bukan makan. Alright, penuh langsung. Hey. Wah, ada yang ngejar kita. Thank you, berguna banget nih. Kita ke kanan. Langsung penuh. Oh, habis lagi. Kayak pedang biasa kayak. Masih ada. Kita butuh senjata atau suplai makanan. Khawatir pedangnya juga bakal hancur. Itu dia. Lagi nih. Kuatkan pedang.
Ngeri sih kalau aslinya udah nggak bakalan bisa nih lewat. Terlalu padat gitu. Mulai berubah nih warna kuning jadi merah nih. Timernya. Lah. Cewek lagi. Apa dua serangga. Dan bisa dipakai. Ada lagi. Thank you. Kelihatan ya kalau yang lagi berdiri kayak kegatelan gitu tuh ada satu lebah ya. Duh, sedikit lagi. Masih jauh ya. Tidak terlalu padat ini. Hati-hati juga. Eh, kok kesana ke belakang ya? Ke belakang dong dia. Kesana ya? Ikutin aja deh panahnya mau kemana. Ini kayak lingkaran gitu. Dia ada di sini dong. Gimana caranya kita kesana? Oh, di depan sana. Berarti ke depan sini dulu, terus ke sana. Alright. Ada tuh kayaknya tanda tanya ya. Simbolnya cuma saya. Terkecoh. Kabur, kabur. Kok rame? Tadi enggak. Hey. Kanan ya. Aduh, kena juga. Mereka dari berbagai arah. Dah. Bisa menyerah gak? Bisa. Darah kita masih ada. Kena. Sejauh nih jalannya ke depan. Si perempuan yang harus diselamatkan gak bisa ya. Waktunya nggak bakal ngejar. Dikasih stok ya senjata atau makanan di sini. Mungkin bawa bekal. Wah, gokil. Habis-habis mereka. Pakailah ini. Kita butuh cepat. Tinggal satu lagi. Gak bisa lewat lagi. Satu lagi. Mudah-mudahan gak digabungin dengan apa ini ya. Melawan apa gitu atau gar-gar gitu. Tapi tadi udah kita lawan. Ini udah tempat masuk kita tadi ya. Atas. Berarti di depan sana ya. Kita tadi ke sana ya. Baru datang. Waduh. Padat banget nih. Langsung dikejar lagi. Nyebelin. Lempar ke sana.
Yeay! Misi. Dapat lagi. Ah, salah pencet. Itu nggak ada lagi. Harusnya dapat 2, rugi. Berharga banget gitu di sini. Lumayan tapi tadi memecah masa. Belas kelompok. Aman masih, pedang masih aman. Itu dia. Ini kok ada lagi? Iya, itu dia. Harusnya truk yang madepnya. Udah lah, kita nggak bisa ngambil bom ya kalau. Yeah, semua udah. Iya, udah dapat semua nih. Terus gimana? Balik ikutin panahnya. Habis serangganya. Gak ada lagi ya. Wah, udah agak lumayan lah terlalu. Kabur. Dapat. Dia lehernya tuh belakangnya ada warna merah gitu. Kan pakai kan. Aduh. Ini sih. Yeay. Depan kanan harusnya pintu keluar. Wah, motornya hilang. Nggak mati di situ. Untuk kayak belanja. Ya buru, itu bom tuh. Ya, aktif lah. Di sisi lain mereka baku tembak. We got rid of your bombs. This is as far as you go today. Just give up and surrender. Menyerah ya, bomnya udah dikumpulin. Hati-hati, tembak langsung. Apa dia pelurunya mau habis? Pelurunya habis. Masih bisa. Oke, terbatas pelurunya dia. Oh, sudah majuin. Ya udah. Udah ketembak sebelumnya soalnya kalah. Your terrorist days are over, Carlino. You're finished. Udah berakhir ya. Hari ini sebagai teroris. Awas! Oh! Dia punya pisau. Oh, man. Diputar lagi. Masuk ke dalam ruangan. Udah blur si Brad ya. Sebelumnya udah ketembak dia di part sebelumnya. Oh iya, dikunciin. Kita harus selamatin dia juga berarti. Entah di mana ini lokasinya soalnya. Oh, ada zombie kah? Oh, dia buat center. Kalau bisa dia cari jalan sendiri kak. Oh man. Penuh zombie dong. Di tunnel nih kayaknya dia. Well shit. Man.
Sisi lain, si Frank lagi ngurusin bom. Parkirat ya, tempat terbuka. Kita harus kembali ke tunnel. Frank, sounds like you took care of the bombs. How's Brad? Gimana Brad? The bombs over and done with. Brad went after Carlito. Copy. Report back here, Frank. Yeah. Brad ngejar Carlito. Ya nggak tahu kalau Brad lagi dalam masalah nih. Apa lagi? Yeay, kasusnya berakhir. Semakin lama, makin habis ya. Woman disappear. Oke, kita cari Brad deh. Kita cari Brad. Dia jatuh di salah satu. Bisa gak nih naik motor ini Brad? Mungkin kita mati berdua. Mana ya? Dia tuh lari di... cari aja semua. Ntar di peta mungkin ada. Ya antara pintu-pintu gini kan. Wah semuanya nih kayaknya. Ini tanda tanya. Quest yang lain mungkin ini apa nih? Sebelumnya ada gak tuh? Cari Brad. Gak ada disini. Gimana ya, kita masuk ke dalam pintunya gak ya? Gak ada kan? Oh, man. Ngambut apa tuh? Soalnya si Brad tuh kan dikunciin. Gak mungkin dong kita periksa ke dalam pintunya. Ambil mobil aja deh. Mobil ngeri. Takutnya sia-sia Brad gak bisa dijemput. Manuvernya enak sih ini. Ah, motornya ada lagi. Ya, manuvernya ada kurang. Ah, udah hancur lagi. Kacanya udah pecah. Aduh, nyangkut lagi. Enak banget mobil. Mobilnya udah angus. Bentar motor lagi. Lagi itu meledak. Oh. Gak ada ya bro. Wah, udah meledak. Bayang diri kita sendiri bro. Oh, mogok. Mogok. Lanjut, pantang menyerah. Harusnya naik motor bener kan. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kita udah periksa ini dari sini. Pintu masuknya mana ini ya? Pintu masuknya ini. Oke, kita puterin ini aja. Gak disuruh sih nyari Brad. Aduh, gigit lagi. Kok bisa ngangkut gitu? Jauh gitu jaraknya. Habis ya, masih ada satu lagi. Minuman.
Boleh nih. Tuh, didorong lagi. Dapat. Apaan sih? Dorong-dorong. Aduh. Eh, bisa lompat. Eh, ini buntu. Bingung kamera. Kabur. Buntu ya. Kita keliling aja, kalau nggak ada berat ya udahlah, apa boleh buat. Ini nggak tahu juga harus ngelakuin berat apa. Spi aja ya. Hello? Nggak ada sautan ya, kita panggil. Anyone there? Ada breadnya. Duh, jalannya arah lagi nih. Eh, dapat. Sini ya. Hello? Ada mobil tuh. Hello? Nah, kalau niat baik dapat aja. Mau dihalau. Oh, ini tempatnya ini ya. Harusnya dia lari ke belakang sana ya, bener nggak sih? Periksa sebentar aja. Wah, sepi nih. Bentar aja ini. Hello. Anyone there? Gak ada, lift itu atas bawah ke sini juga. Ada yang diinstruksiin, ada yang enggak. Fred. Shit. Don't get any closer. Oh, udah kegigit ya. Stay away, Frank. Menjauh. Don't get near me. Jangan mendekat. What's the matter, Brad? Ada apa? Are you hurt? Kau terluka? Parah itu. I'm coming over there, Brad. We'll go back together if you're hurt. We'll patch you up. Kita tolongin lah intinya. Dia udah digigitin habis. Udah bagian dari zombie. Makanya sepi di situ. Udah nggak menarik lagi buat zombie. Wah, parah Carlito. I'm screwed. Parah ya.
Wah, drama nih. Sian dia. It doesn't hurt. Gak sakit ya. Not even a little. Sedikit pun. Gelap lagi suasananya. I'm already dead. Aku sudah mati. Salah kita bukan sih? Emang alur cerita kan? Frank. Don't tell Jesse about this. Jangan kasih tahu Jesse tentang ini. Terus gimana dong? Apa itu pistol? Masih pistol mulu lagi. Itu ahli sih Frank. Atau buat kenang-kenangan? Hati-hati. Oh, man. Itu dia si Brad. Kita udah gak bisa tolongin dia. Gimana lagi ya? Kita ngelambatin diri sendiri dulu nih. Harusnya kita foto juga. Mobilnya juga. Sana kan ya? Saya hati-hati banget. Kita cuma mau nonton Brad dong. Tapi saya udah susah payah lah. Jesse sangat khawatir. Ntar dulu loh ading, si cewek gak bisa kita selamatin ya. Entah siapa tuh yang dari astaga. Jangan diputus. Security worried. Security room, ya kita harus balik. Nanti itu udah mau meledak atau mau ngomong. Apalagi Paul, ada yang mau dikasih ini dia anak pang ya yang pernah kita selamatkan. Mana nih pulangnya kira-kira lurusnya dari terowongan ini. Nah, bersihin sekali. Oopsie, sorry. Ngumpul mereka di sana. Aduh, nggak muncul lagi. Kita juga lupa tarang nih. Balik dulu deh intinya. Parah. Tuh dia si Pang tadi fotonya. Kebakar. Aduh. Mana ya, Frank bakal cerita nggak tuh kira-kira? Kalau saya mungkin nggak cerita karena perintah dari
Brad ya permintaan dia. Mau gimana ya? Dia saya bilang hilang aja. Dia jadi bagian dari monster. Risikonya itulah ya, keliling-keliling kayak gini. As soon as Brad gets his hands on that terrorist, I guess it'll be case closed, huh? Kasus akan berakhir sejauh Brad kejar si teroris. You know if anything else he could be planning? Ada rencana lain yang kau tahu? Tidak. Nothing but the bombs. Kecuali hanya bom-bom itu. He's got his computer hidden away. Dia punya komputer. I'm sure there's plenty of information on it. Can you take me there? Bisa bawa aku ke sana. Ke persembunyiannya. Serahkan padaku. Dia punya komputer ya, si Carlito masih. Carlito masih hidup ya. Secara cerita, dia tuh berarti menang lawan Brad. Oke, udah. Tinggal sedikit lagi kasus terungkap di hari yang sama. Ada 4 poin ya. Kita sambung ya di video selanjutnya untuk kasus berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye.